Assalamualaikum, selamat pagi. Bahaba Syedara, hari ini kami kembali hadir menemani Anda dalam Berita Aceh. Bersama saya, Elzira Felicia. Sejumlah berita aktual dan menarik lainnya telah kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pada pagi hari ini. Kebakaran lahan mulai terjadi di pantai barat Aceh. Warga dikejutkan dengan temuan sesosok bayi yang diperkirakan baru lahir dan diletakkan di depan warung. Sedikitnya 200 tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Cut Mutia divaksinasi tahap kedua. Musim kemarau yang mulai melanda Kabupaten Aceh Jaya menyebabkan lahan kelapa sawit warga di Desa Lunggayu, Kecamatan Tenom, Selasa siang terbakar. Lokasi kebakaran yang sulit dijangkau menyulitkan petugas dan warga memadamkan kebakaran. Kebakaran lahan meluas akibat angin yang terus bertiup, apalagi lokasi kebakaran umumnya lahan gambut yang ditanami sawit rakyat. Petugas dari TNI Polri dibantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Jaya tidak dapat mengerahkan armada pemadam kebakaran karena lokasi berada di tengah hutan. Petugas memanfaatkan ranting kayu dan stok air yang ada di sekitar lokasi untuk menghambat kebakaran. Kendati demikian, petugas tidak menyerah, bahkan mereka mengangkat air menggunakan ember meskipun upaya ini tidak maksimal. Kebakaran yang berada di lahan gambut juga menyulitkan petugas menjangkau lahan yang terbakar. Mereka hanya berharap angin reda dan hujan turun sehingga kebakaran terkendali. Wakapolres Kabupaten Aceh Jaya, Kompol Rizal Antoni menyatakan polisi sedang mengumpulkan data kebakaran kebun kelapa sawit. Langkah kami sekarang lagi kita hidupkan mesin ya untuk berusaha memadamkan. Kami diperkirakan ada 100 personel gabungan TNI Polri, ya Brimob dan juga dari BBPK Aceh Jaya. Beserta perangkat kampung yang kami libatkan, karena apa? Harus kita minta juga pertanggungjawabannya juga kepada kampung supaya warganya tidak ada yang membakar lahan. Oke, sampai. Hingga Selasa sore, para petugas gabungan masih berusaha memadamkan api dengan cara manual dan menggunakan pompa agar kebakaran tidak meluas. Warga diimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar sehingga bisa merambat ke lahan lain. Polisi akan menindak jika kebakaran disengaja. Musliadi melaporkan dari Kabupaten Aceh Jaya. Kebakaran lahan sawit rakyat yang terjadi di Gampung atau Desa Lunggayu, Kecamatan Tenom, Kabupaten Aceh Jaya, pada Rabu siang akhirnya berhasil dipadamkan. Sejumlah petugas gabungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan TNI Polri berjibaku memadamkan kebakaran dengan cara manual dan menyiramkan air. Beginilah kondisi lahan seluas 1,5 hektar yang terbakar sejak Selasa siang. Petugas berhasil memadamkan kebakaran meskipun belum ada jaminan titik api sudah padam total. Petugas gabungan dari berbagai unsur bahkan harus memadamkan sisa kebakaran dengan sepatu APD. Upaya ini untuk memastikan api benar-benar padam, sehingga tidak akan terpicu saat tertiup angin. Kebakaran yang berada di tengah hutan menyulitkan petugas mengendalikan api. Meskipun begitu, petugas tidak menyerah dan terus berupaya hingga kebakaran padam total. Hingga saat ini kebakaran masih terjadi, cuman sudah dapat diminimalisir dengan alat peralatan pompa gendong. Cuma terbatas dengan kendala jarak yang jauh dan sumber air terdekat sulit didapat. Oke, untuk saat ini petugas apa masih dilakukan pemadaman? Petugas pemadam kebakaran masih di lokasi dibantu TNI Polri serta masyarakat setempat. Dari pihak BBPK, apa saja yang dikerahkan untuk melakukan pemadaman? Peralatan yang dapat dilakukan, pompa apung 2, pompa gendong 1. Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan pemadaman? BBPK, TNI, Polri, masyarakat setempat, dan pihak kecamatan.
Kebakaran yang terjadi di lahan gambut masih mengkhawatirkan. Meskipun api telah padam, kondisi lahan yang banyak ditumbuhi semak berpotensi terbakar lagi jika tingkat kelembapan rendah. Musliadi melaporkan dari Kabupaten Aceh Jaya. Kasus kebakaran lahan di Kabupaten Aceh Jaya sudah terjadi 5 kali dalam sepekan. Selasa sore merupakan peristiwa kelima kebakaran lahan gambut yang terjadi sejak kekeringan melanda daerah ini awal tahun 2021. Kebakaran lahan selain akibat kekeringan juga diduga ulah manusia yang sengaja membakar lahan untuk bercocok tanam. Indikasi ini berdasarkan kebakaran lahan yang kerap terjadi di lahan perkebunan kelapa sawit rakyat, salah satunya di Kecamatan Tenom. Selama sebulan terakhir, wilayah Aceh Jaya memasuki peralihan musim, dari penghujan ke musim kemarau. Akibatnya sebagian besar lahan gambut jadi kering, sehingga mudah terbakar. Tindakan warga yang membuka lahan baru dengan cara membakar menjadi pemicu kebakaran lahan selalu terulang. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Jaya, Fajri, mengatakan kebakaran yang terjadi di lahan masyarakat di Desa Lunggayo merupakan salah satu dari sejumlah kebakaran di daerah tersebut. Sebelumnya kebakaran juga melanda Kecamatan Kurung Sabi dan Kecamatan Darul Hikmah, namun tidak sampai meluas. Tahun 2021 ini sudah terjadi 5 titik kebakaran, yang pertama di Kecamatan Kurung Sabi, kemudian di Samponi dan juga di Darul Hikmah, kemudian di Jaya, dan hari ini terjadi di Kecamatan Jaya. Sampaikan kepada masyarakat untuk waspada karena suhunya tinggi, untuk tidak membuka pembakaran menyampaikan kepada warga tidak melakukan pembakaran lahan yang tidak bersih. Petugas belum mengetahui persis luas lahan yang terbakar di kawasan tersebut. Rabu pagi, kebakaran lahan yang terjadi di Kecamatan Tenom berhasil dipadamkan. Masyarakat sudah sering diingatkan agar tidak membuka lahan dengan cara membakar area yang ingin ditanam, sehingga berdampak pada bencana kebakaran. Musliadi melaporkan dari Kabupaten Aceh Jaya. Warga Kabupaten Aceh Barat Daya dihebohkan dengan penemuan bayi perempuan di sebuah warung di Desa Babahlung, Kecamatan Blang Pidi, Rabu pagi. Bayi malang itu diletakkan di atas kursi, terbungkus dengan kantong plastik. Pemilik warung tak sengaja melihat bungkusan plastik di atas kursi miliknya saat ia hendak membuka warung. Pemilik warung sempat menyangka bungkusan plastik tersebut berisi anak kucing karena tak terdengar suara tangisan. Pemilik warung kemudian memanggil anak mereka untuk memeriksa. Mereka pun kaget. Saat dibuka, terdapat sesosok bayi yang diperkirakan baru lahir beberapa jam. Karena saat ditemukan, bayi tersebut masih dalam keadaan berdarah dan tali pusarnya masih lengket di tubuh mungilnya. Pemilik warung pun melaporkan ke kepolisian. Tak lama kemudian, polisi merujuk bayi merah tersebut untuk dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Teku Pekan Blang Pidi. Bapak buka yang tempat memanaskan air, ibu membersihkan lantai. Setelah itu ibu mencurigai ada bingkisan di atas kursi. Bingkisan seperti apa, Pak? Bingkisan berupa kuning. Kuning. Ya, dalam plastik. Bingkisan berupa kuning dan plastik. Ya, setelah datang menantu saya kemari, saya datang ke Polres. Saya lapor kepada Polres. Sekitar saya balik lagi kemari, sekitar 5 menit datang Polres. Polres lah yang membuka, yang mengetahui apakah bayi tersebut. Itu, waktu Bapak ngembuk. Waktu ditemuin jam berapa kira Pak sama Ibu ke ini warung? Oh, jam 5.30. Ya, 5.30. Iya. Iya. Bayi perempuan ini berbobot 2,2 kg dan dengan panjang 40 cm. Hingga Rabu sore, bayi malang itu masih dalam perawatan medis. Kapolres Aceh Barat Daya AKBP Muhammad Nasution mengatakan pihaknya tengah menyelidiki pelaku pembuangan bayi tersebut.
pelaku bisa dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya, terkait penolong bayi tadi kan informasi kita dapat dari masyarakat, kemudian adik bayinya kita amankan dan kita koordinasi dengan pihak rumah sakit. Jadi sementara saat ini masih dalam perawatan rumah sakit. Adik bayi. Selanjutnya apa yang kita lakukan? Ya. Terkait hal tersebut tentunya kita dari pihak kepolisian melakukan upaya-upaya penyelidikan ya. Nanti kita harus mencari tahu siapa pelakunya yang melakukan pembuangan. Kepolisian terus mengumpulkan barang bukti dan keterangan dari saksi. Kepolisian meminta pelaku dapat menyerahkan diri agar tidak diburu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mimi Saputra melaporkan dari Kabupaten Aceh Barat Daya. Terima kasih masih bersama kami dalam Berita Aceh. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan 3 berita utama pada pagi hari ini. Kebakaran lahan mulai terjadi di pantai barat Aceh. Warga dikejutkan dengan temuan sesosok bayi yang diperkirakan baru lahir dan diletakkan di depan warung. Sedikitnya 200 tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Cut Mutia divaksinasi tahap kedua. Oksigen menjadi kebutuhan utama rumah sakit rujukan COVID-19. Sejak pandemi melanda, permintaan oksigen dari depo pengisian oksigen Pango Banda Aceh meningkat hingga 30%. Depo oksigen pun selalu menyediakan stok oksigen 200 tabung per hari yang siap antar. Depo oksigen Pango Banda Aceh harus menyediakan stok tabung penuh siap antar setiap hari. Sedikitnya 200 tabung disediakan untuk memenuhi permintaan rumah sakit rujukan COVID-19 setiap harinya. Permintaan oksigen meningkat hingga 30% selama pandemi melanda. Wakil pemimpin depo Faisal Ramadan menyebutkan permintaan melonjak drastis sepanjang bulan Oktober hingga Desember 2020 lalu. Kini permintaan sedikit menurun seiring menurunnya jumlah pasien COVID-19 di Aceh. Kendati demikian, depo oksigen selalu siaga untuk mengirimkan oksigen ke rumah sakit, begitu permintaan melonjak. Stok tabung gas ya masih bertambah lah, yang jelasnya karena pandemi ini kan COVID kan pemakaiannya makin bertambah. Distribusi ke rumah sakitnya permintaan gimana, meningkat atau? Meningkat kalau permintaannya. Seperti apa gambaran meningkatnya? Ya biasanya dia pemakaian standar ratusan gitu bisa lebih dari 100 gitu per harinya. Rumah sakit mana aja yang didistribusi? Kalau untuk rumah sakit, Banda Aceh ke arah Aceh Barat sana. Depo Oksigen Pango menjadi penyedia oksigen di rumah sakit di kawasan Banda Aceh, Aceh Besar, Pidi, Sabang, dan kawasan Pantai Barat Selatan Aceh. Permintaan oksigen meningkat khususnya bagi rumah sakit rujukan COVID-19. Dalam sehari, depo bisa mendistribusikan oksigen hingga 300 tabung berkapasitas 2.100 PSI. Daspriani Zamzami melaporkan dari Kota Banda Aceh. Satuan Reserse Kriminal Polresta Banda Aceh menangkap seorang ayah yang diduga telah melakukan pelecehan terhadap 2 anak tirinya yang masih di bawah umur. Tersangka ditangkap di rumahnya atas laporan keluarga korban. Pria parubaya ini harus berurusan dengan kepolisian setelah ditangkap karena dituduh melecehkan 2 anak tirinya. Bahkan 2 anak tirinya yang dilecehkan itu masih di bawah umur. Tindakan MU sungguh tidak perlu dicontoh. Warga Aceh Besar ini bukannya melindungi 2 anak tirinya yang berusia 10 dan 11 tahun, tapi justru melecehkan hingga dilaporkan keluarga korban ke polisi. Lelaki berusia 52 tahun ini juga mengancam akan membunuh korban jika memberitahukan perbuatannya pada orang lain.
Pelecehan sudah terjadi sejak tahun 2020 dan baru dilaporkan, hingga ditangkap pada Senin awal pekan ini. Pelecehan ini terungkap setelah korban merasa risih atas perlakuan tersangka. Korban pun menceritakan kepada ibu kandungnya, hingga istri tersangka langsung melaporkan suaminya ke polisi. Tersangka mengakui perbuatannya, jadi setelah dibawa masyarakat langsung ke Polresta, kita lakukan interogasi. Pada saat pemeriksaan, pelaku langsung mengakui perbuatannya, dan itu sinkron dengan keterangan dari korban. Untuk kejadiannya sendiri, sudah berulang kali, sudah lebih dari satu kali, sejak pertengahan tahun 2020 lah. Tersangka yang bekerja sebagai buruh bangunan ini terancam hukuman Kanun Jinayat Pasal 50, Junto 47 Kanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat. Ancaman hukuman 150 hingga 200 bulan kurungan pun sudah menanti tersangka. Aldirani melaporkan dari Kabupaten Aceh Besar. Rumah Sakit Umum Cutmutia Aceh Utara masih kekurangan dosis vaksin COVID-19. Padahal sejumlah tenaga kesehatan masih ada yang belum divaksinasi. Kendati demikian, vaksinasi tahap kedua tetap dilangsungkan sambil menunggu kiriman vaksin dari provinsi. Sedikitnya 200 tenaga kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Cutmutia mulai mengikuti vaksinasi tahap kedua. Mereka yang divaksin merupakan para tenaga kesehatan yang tertunda vaksinasinya pada tahap pertama karena alasan kesehatan dan penyakit penyerta. Prosedur sama seperti sebelumnya. Calon peserta harus mengisi formulir dan menjalani screening untuk bisa divaksinasi. Dengan vaksinator berjumlah 6 orang, proses vaksinasi tahap kedua diharap bisa selesai sekitar 4 hingga 5 hari. Humas Rumah Sakit Umum Cutmutia Jalaluddin mengatakan, target vaksinasi terhadap 1.243 tenaga kesehatan. Namun baru tercapai 1.008 tenaga kesehatan, sehingga sisanya mendapatkan vaksinasi pada tahap kedua yang dimulai pada Rabu. Yang kita perkirakan seperti tahap pertama, kemarin tahap pertama kita yang berhasil 1.008 orang, ini kita perkirakan juga lebih dari 1.000. Biasa kemarin pengalaman tahap pertama itu sampai 6 hari baru clear, rata-rata 200 orang per hari. Itu sesuai dengan vaksinator, ada 6 vaksinator kita. Sampai jam 5 sore kita masih layani. Saat ini pihak rumah sakit masih kekurangan dosis vaksin dan masih menunggu distribusi dari Dinas Kesehatan Aceh Utara. Setelah vaksinasi terhadap tenaga kesehatan rampung, layanan vaksinasi akan dilanjutkan terhadap anggota TNI Polri dan ASN. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Utara. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Elzira Felicia dan seluruh tim redaksi mohon pamit undur diri. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.